Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kemudian kita ambil pertanyaan dari 0822-2777 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah iblis, jin dan syaitan sifatnya seperti roh manusia yang sudah meninggal? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tidak ada kaitannya antara jin, iblis, syaitan dengan roh manusia yang sudah meninggal. Ya, tidak ada kaitannya sama sekali. Karena roh orang yang sudah meninggal itu imma dia akan berada di si jin apabila dia sebagai pelaku dosa, atau dia berada di iliyin. Jadi tidak ada yang namanya roh bergentayangan menjadi syaitan, menjadi iblis, tidak ada. Ya. Sementara jin ini adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Nenek moyangnya bernama iblis. Dan syaitan ini adalah menjadi sifat yang buruk. Baik syaitan itu bisa terdiri dari kalangan jin dan bisa juga dari kalangan manusia. Adapun arwah orang-orang yang sudah meninggal, maka dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ya, tidak akan pernah kembali ke dunia karena akan ditempatkan di si jin atau iliyin, dan itu dengan penjagaan para malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan, sehingga kemudian tidak akan ada lagi ya gentayangan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang dalam cerita-cerita khurafat. Wallahu ta'ala alam.